worlds colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames. Beriring dengan usia Messi yang semakin bertambah, banyak para bintang sepak bola di dunia ini disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Tapi seperti kita ketahui, hingga sampai saat ini, bahkan tak ada sedikit pun yang berhasil menyamai prestasi dan kemampuan bintang Argentina tersebut. Hingga muncul satu pertanyaan, benarkah hanya anak dari Messi yang bakal menggantikan dirinya kelak? Lalu sebaik apakah anak-anak Messi dalam bermain sepak bola? Inilah jawabannya. Yap, lahir dari seorang jenius seperti Lionel Messi membuat berbagai pertanyaan muncul ke permukaan. Seberapa baikkah anak-anak Messi dalam bermain sepak bola? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena memang mereka masih sangat kecil, sulit untuk memahami kemampuan mereka. Tapi dalam beberapa gambar footage video yang tersebar, sebenarnya kita bisa melihat potensi besar dari sang anak Messi tersebut. Yap, menikah dengan cinta pertamanya Antonella Roccuzzo, mega bintang timnas Argentina Lionel Messi dikaruniai 3 anak yang semuanya adalah laki-laki. Pertama adalah Thiago yang saat ini berusia 10 tahun, Matteo 7 tahun, dan juga Ciro yang baru berusia 5 tahun. Tumbuh dan berkembang di keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, ketiganya sangat lucu dan menggemaskan. Untuk Thiago berkaitan dengan dunia sepak bola, anak pertama Messi yang kuat dengan kaki kanannya ini telah menunjukkan jika ia bisa bermain sepak bola dengan baik, di mana hal itu dibuktikan paling tidak dalam laga yang ia mainkan bersama skuad junior Barcelona beberapa tahun yang lalu saat ayahnya belum bergabung ke Paris Saint-Germain. Ia menggiring bola dengan sempurna dan gol ini adalah salah satu aksi ikoniknya. Sementara itu, jika Thiago sudah pernah bermain untuk skuad Barcelona Junior, Matteo mungkin belum melakukannya. Tapi tunggu, video yang baru-baru ini tersebar menunjukkan jika ia jelas punya bakat dari sang ayah. Mulai dari menunjukkan aksinya di lapangan Qatar setelah penyerahan Piala Dunia untuk Argentina. Hingga yang terbaru, dirinya menunjukkan aksi individu luar biasa dengan mengantongi lawan saat duel 1-1. Hal itu mengingatkan pada sosok Messi yang sangat luar biasa ketika berduel 1-1 dengan lawan. Ya, sementara itu berbicara tentang kemampuan anaknya, sedikit mundur ke belakang di tahun 2018, Messi pernah menjelaskan jika Thiago punya bakat tersendiri. Kala itu Messi menyebut jika kaki kanan Thiago lebih dominan, sementara Matteo yang kala itu baru berusia 5 tahun masih buruk dalam bermain sepak bola. Mereka berdua sangat berbeda, Thiago adalah anak fenomenal, dia memiliki kemampuan yang cukup baik. Sementara anakku yang lain, Matteo, kebalikannya, Matteo benar-benar buruk bermain. Tapi saya sangat senang melihat keduanya berbeda. Matteo bisa sedikit bermain sepak bola. Dia berkaki kanan. Dia lebih mengerti koordinat dan mampu menendang dengan baik. Tapi dia terlalu kecil. Sementara Thiago seperti mobil atau motor. Dia mencintai sepak bola, tapi dia masih mudah lelah. Ujar Messi di tahun 2018 kepada Goal. Namun kini kedua anak Messi telah tumbuh dan berkembang. Messi telah mengajarkan anak-anaknya sedikit bagaimana bermain bola dengan benar. Hal itulah yang membuat Matteo cukup lihai dalam bermain bola seperti yang kita lihat saat ini. Dan kita doakan saja, semoga Thiago, Matteo, dan Ciro bisa mewariskan bakat sepak bola alami sang ayah dan menjadi pemain terbaik dalam sejarah. Ya, jadi itulah cerita tentang kemampuan anak kedua Lionel Messi, Matteo, yang disebut-sebut sebagai penerus DNA God milik sang ayah.